Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahul azim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa qala ala falyuballigh asy-syahidul ghaib au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukranillah, segala puji bagi Allah, segala kebaikan daripada Allah. Bahkan setiap berlaku dalam dunia ni, hak lepas dah, hak sekarang ataupun lagi akan datang, semua daripada Allah. Sebab Allah adalah Rabb sekalian alam, Rabbul Alamin, yang menciptakan alam ini. Allah lah sebagai khalik, semua ni makhluk. Allah sebagai malik, semua ni mamluk. Allah juga sifat razik, semua dalam dunia marzuk. Gapo khalik yang mencipta, gapo malik yang menjaga, gapo razik pemberi rezeki. Kita kena jadi, kita kena jaga, kita tupai rezeki daripada Allah. Dengan kudrat dan iradah Allah, hari ini Allah bagi kemudahan pada kita semua. Saya juga masuk dalam perjalanan ini, Allah bagi kemudahan. Luwe, panggil luwe, sifat luwe. Dan juga orang sini semua, ayah-ayah, ibu-ibu, Allah bagi juga luwe pada kita. Bukan dengan kita sebab kita apa ni, Nayuk telah iklan dan kata hari ni sekian-sekian. Saya buat janji kata sekian ni. Hari ni hari apa ni, hari Selasa, 17 hari bulan. Kita kira bulan kita ni, kita ada perjumpaan sini. Hak tu dia panggil perjanjian ataupun kita panggil tadbir. Susung masa tok hari buat perjanjian. Tapi kalau tak betul kata kedai Allah, pengalaman saya lah banyak. Kadang-kadang saya sendiri tak boleh mari. Kadang-kadang buat janji dah, sebelah buat janji tu telefon semula rakyat kata tak ada. Itu dia panggil tadbir. Apabila Allah tak kandak, tak betul dengan takdir. Maksud saya nak ayat kata hari ni tadbir betul dengan takdir Allah. Allah pelanjut umur kita, Allah pera kita, Allah bagi kesihatan pada kita, Allah bawa kita. Saya baru tahu mari tengok sini ya. Apabila mari tengok kau, oh buat paper ni ni, saya cai pu sungwai. Sobor lah kita ni sungwai. Sebab tu cadangan saya ni di mana-mana depak apa, marilah orang tua, orang muda, orang kerja kerja orang apa. Maksud saya ni pertama besarnya silaturahmi, hubung silaturahim tu jejak lakah niat betul niat. Sebenarnya silaturahim ni tak kena padah, kita kena pergi cari sendiri. Tapi dengan banyak ni kita negeri mengikut kita buat hubung ni,
Kalau tak ada hubungi pun saya kerja saya dah amale seolah kata satu amale lah. Saya cari orang okay? Untuk ziarah, untuk jumpa. Lebih-lebih lagi mari jumpa dengan orang okay? Kita nak panggil ke apa ni? Sini tulis sungai. Okey tua boleh. Okay? Sebenarnya kita ni sama tua belaka. Jangan kecil hatilah peripun ni orang tua. Kita sama tua belaka. Asal kita daripada alam arwah. Sekali Allah Ta'ala buat. Tapi mari dulu, mari belakang tu beza. Ayah mari dulu. Ibu mari dulu, ayah dengan ibu laki bining lah. Lepas tu, lepas pada tu, gapo dia panggil anak. Anak dia besar, menikah, cucu. Tu dia panggil tertib. Allah Ta'ala buat dunia ni dengan tertib. Allah juga suka tertib. Sebab itu hadut depan saya ni tak apalah nak panggil pusung wai orang tua. Sebenar bezanya kita mari dulu dengan mari belakang. Tapi apabila panggil kelik, Allah tak tengok kata orang ni mari dulu kena pergi dulu dah. Kadang anak mari belakang, anak pergi dulu pada puak apa ada. Anak pergi dulu pada muak apa ada. Dia mari dengan tertib, kelik tak ada tertib. Ini Allah Ta'ala nak hajar kita, nak sebagai taklimi umat, nak royak. Semua berlaku dengan kudrat Allah. Bukan berlaku dengan kandak kita tak. Kebanyakan hari ini dalam dunia manusia ikut kandak dia. Baik orang beriman, orang tak beriman, pakat nak turut kandak, hawa nafsu. Gapo wasa nak buat, gapo wasa boleh, gapo wasa kuasa. Terlupa. Lupa ke tuwe, tuwe mana tuwe alam. Sebenarnya Allah dah jaga kita, Allah hatta kita mari. Untuk apa dalam dunia ni? Untuk imtihan. Darul dunia, darul imtihan. Dunia ni tempat uji je. Mari orang tua, orang muda, mari belakang, mari dulu. Ada Allah Ta'ala hatta mari jadi orang kaya. Celak mata duduk alih harta ke kaya, eh dah. Tak biasa susah orang ni. Itu satu imtihan. Ada satu keluarga celak mata susah, duduk dengan susah. Itu satu imtihan. Hak ni bukan hak sungguh. Sebab tu saya guna kelima harta kita ni sama. Ya. Alam arwah tu, jauh hari Allah buat sekali. Lepas tu mari. Ya roh tu umur sama. Zuhiriyah ni imtihan. Untuk kita tengok perbezaan. Ini orang tua. Ini orang muda. Lepas tu orang tua tu tengok pula paling pada budak-budak. Oh, kita dulu mari sini. Bawa boleh anak. Oh, kita dulu anak bagi mak kita macam ni. Mak kita bela supaya taklimi bagi pelajaran pada kita. Lepas budak-budak pun nak pergi tengok. Pada celak mata mari besar ada mikir reti tengok. Pandai panggil ma, pandai panggil ayah nak tengok rata sikit lagi kita semua tu. Orang okay, tino tengok ma dia, sikit lagi kita akan jadi ma, jadi ibu. Budak yatim tengok ayah dia, nak mikir kata sikit lagi kita jadi ayah. Tu nizam dunia, darul imtihan. Hak sebenarnya kita akhirat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, bakit di akhirat ni supa belaka. Siapa pergi dulu, siapa pergi belakang, ada orang yang mati dah. Kita tengok kubur, hak ratus-ratus tahun kubur. Ratu tahu dah kubur ni, orang duduk dalam kubur ni. Berapa keturun ni dah kita tak ada dengan dia duduk dalam kubur. Tapi apabila bakit akhirat, sama. Keputusan Allah maksudnya, keputusan dia maksudnya aku, sama lah tu. Ahli ni aku, sama. Ahli syurga, umur sama. Apa ni? Kita mari dulu. Ini mau belakang, kita kena umur muda lah syurga. Kita akhir zaman hidup dia nak sama dengan orang dulu sebab Allah Ta'ala buat sama. Zaman yang sekarang ini zaman imtihan. Ujian berlaku. Bagi orang tua baik, bagi orang muda baik. Sebab sama yang mari. Imtihan ni untuk apa ni? Untuk darijat kita di akhirat nanti. Sebab tu saya yakin kata ayah ibu semua yang mari hari ini ni, kalau tanya ni, nak tanya belakang setiap orang, tak boleh hati. Tapi saya yakin kata, belakang kita ni, macam-macam masalah.
Hak seni seni cara seni, tapi ada juga masalah dia. Sebab mari untuk uji. Hak susah tu cerak dah satu masalah dia. Tapi jangan lupa nah, ini sama tara saja. Sama tara. Berapa lama umur kita sekarang ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata baina sittin wa sab'in. Sama tara dunia ni 60 tahun 70 tahun. Kita rasa banyak dah, rasa sepuluh lama. Rasa sepuluh lama. Tapi kalau renung baik-baik, kita ingat lagi masa budak. Baru lepas berapa hari kemarin, one day. Negeri kita ni suasana hari budak. Bakat dua tu ambil gambar budak-budak itu. Mana dia ingat lagi ni. Ya bayar tak gambar dia. Setengah orang tak ada gambar, orang tua dia bicik, kecek, muzakarah buat dia. Kata masa budak dulu, kalau tengok orang-orang budak, kalau masa mukcik dulu ke, masa muk dulu ke, ni sekolah dia ingat, masa sikap ya. Kita berasa kata lama. Sikap. Lebih-lebih lagi nak ukur dengan masa orang dulu. Orang yang dulu pada kita ni, dia kata kita sikap mana? Muktasar. Masa kita pendek sungguh. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah ni, sifat Allah ni tak kena bersumpah. Kecepat Allah tu benar belakang. Tapi nak royak kata sungguh. Nak bersungguh atas kecepat tu. Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Manusia ni duduk lerugi belakang. Demi masa. Wal as. Demi waktu asar. Apa panggil waktu asar? Mas waktu asar ni dengan maghrib dia sikat kali. Asar ni mana guruk matahari dah, guruk. Nak guruk tu asar. Lepas pada zuhur dah gelincir matahari zuhur. Lepas tu waktu asar nak pergi kepada maghrib tu sikat sangat. Allah Taala hantar Nabi Adam mari ke alam dunia ni waktu asar. Noya kata hidup dunia star. Lepas tu gelak, gelak ceroh. Ha, ceroh tu akhirat. Kita duduk dalam dunia ni huruf dah. Asar dah, asar dah. Matahari ni masuk lubang dah. Apabila gelak, habis. Ceroh sekali lagi ni. Bakit lah kubur. Ceroh ataupun gelak mengikut amalnya. Sebab tu, dunia ni darul imtihan. Dunia ni tempat ujian. Dunia ni sama tara. Dunia sama tara. Kita lepas mari berapa puluh tahun dah. Baki lagi kehidupan atas dunia tak ada siapa tahu berapa hari. Allah buat kita ni untuk nak tekak darijat. Ujian ni nak tekak darijat. Sebab tu butuh ni. Saya nak kecek orang panggil tak penuh mulut dengan orang tua ni. Ya lebih lebih banyak kau. Ya lebih orang tua cerak. Sebab tu ada hadis Nabi dengan orang tua ni kena jaga betul-betul. Orang yang umur banyak pada kita ni kena hormat. Sehingga kata Nabi tak mengaku umat orang yang tak hormat pada orang tua. Falaisa minna. Bukan kalangan umat kami. Bukan kalangan kami ni. Seolah kata gitu, ha? Bukan ni. Siapa? Orang yang tak hormat pada orang tua. Salah satunya dia ni lalu jalan mari dunia ni dia banyak pada orang muda. Lebih-lebih lagi orang yang boleh jaga istiqomah amalnya. Dia dengan amalnya. Bawa mari tua ni, katakanlah dia nak buat sepuluh masa muda tak boleh. Nak semaya banyak sepuluh dulu tak boleh. Besok duk jaga duha, isyrak, awabin, tahajud. Tapi lah ni sakit lutut dah. Dulu duk poso sana komis lah ni jadi tak agak dah jadi kenaling. Dengan sebab dia tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama orang-orang macam ni hak biasa buat amal kebaikan masa sekarang lah ni dengan sebab keuzuran dengan tua dia tu. Allah Taala royak malaikat suruh tulis amal hak biasa dak buat berterusan. Orang panggil gaji beceng. Tertik ni bukan dunia saja nah. Orang kasihan boleh gaji beceng. Agama di sisi Allah pun orang hak suka buat amal dengan sebab keuzuran dia. Sebab tu hari ni masa kita duduk gagah lagi, masa kita ada kebolehan, jaga amalan. Bila kita habis gerai, bila kita tak ada kuasa, hari tu gaji beceng di segi amalan. Yang kedua, kelebihan yang ada pada orang-orang ni,
orang tua zaman umat Nabi ni nak panggil masa mana? Masuk dalam tua ni. Sebab umur ni ia tak lebih pada 97 bulan. Hak lebih tu hak hadiah time free dia panggil. Nak bila masuk dalam orang tua? 40 tahun ya. 40 tahun naik kota. Bah kita kalau 9 bulan, kalau 7 bulan, hak ni sudah ni. Baina sitin wa sabain. Kalau 75, 78 bulan, hak ni memang Allah butung lah ni. Nasib baik besar ni. Hingga kata orang-orang hak lepas pada tu, umur tu, lepas pada hak Nabi sebut tu, rahmat Allah Ta'ala dengan dia ni sentiasa orang panggil. Hingga kata setiap kali dia akik tangan minta gapo dengan Allah Ta'ala, Allah tak buat turun tangan kosong. Faham tak? Orang tua ni akik tangan, ya Allah. Tu dia akik, ya Allah, bagilah kesihatan, bagilah selamatan, bagilah kebaikan pada anak cucu aku, bagilah kebaikan pada umat. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah malu nak uyo waktu turun tangan kosong, waktu turun akik, waktu turun free ngan tak terima. Allah malu ngan orang tua. Kau ni saya nak kecek tak penuh, tak penuh mulut ni. Saya duk kecek ngan spiritual ni dah. Tak tahu saya nak siapa kedok sini. Nak siapa kedok? Sebab tu nak kecek bak gapo ni? Bak jago orang tua ni kita kena buat gini. Saya nak siapa kedok? Hak saya dek kecek dengan wairum dengan gapo ni, saya lepas mari saya boleh kecek. Tapi dengan orang tua ni tu ya, bagi semangat, bagi jizbah gitu ya. Sebab nak pergi siapa sini ni? Satu pilihan Allah. Satu Allah bagi berkat umur dia. Lebih lagi orang tua hak dek istiqamah tetap amalan-amalan kebaikan. Kau ni butuh dan nasib baik. Ada riwayat lagi, sekiranya yang mati bawa diri dia dalam keadaan rambut ataupun janggut, kerjatin tak ada, kerjatin janggut ataupun rambut kita ni bube, rambut putih, janggut putih, tak kira kerjatin kerjatin tu, yang mati dalam iman, bawa iman kelik jumpa Allah Ta'ala. Ada tetap kesilapan salah ni manusia biasa, salah dia kelik bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi dia orang beriman, tapi bawa sifat dia ni sifat berubah atas diri dia. Hak Allah Ta'ala bagi perubahan. Asal budak muda, wairung muda, akhir tua, batu tua, siapa kata putih lah rambut dan janggut dia. Allah Ta'ala royak gampang kepada malaikat di akhirat nanti, orang ni hamba ku seorang ni, jangan azab dia. Aku malu dia. Sebab hidup dia dalam dunia ni bukan main. Dia kena lepas masa. Masa tua dia, siapa dia duk jaga amalan dia, duk ingat aku, duk jaga agama aku ni. Salah silap hak gelomok dengan dia, aku malu nak buat kira. Sebab Allah tengok kata orang tua. Butuh dan nasib baik orang yang Allah Ta'ala istiqamah. Pada kelima istiqamah, berterusan duduk dalam amalan kebaikan. Sebab tu pengalaman kita lepas orang kita sampai sini, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni satu nikmat. Tugas kita lagi hari ni, saya nak kecek dengan ibu-ibu saya semua ni, ayah-ayah saya semua, gapo hak kita kena jaga. Kita mari ni bukan untuk diri seorang lah. Dua perkara Allah Ta'ala hantar kita mari ke alam dunia. Dua tujuan, saya dah bincang semua. Dua maksud, dua tujuan, jangan lupa. Walaupun kamu hari ni orang buka kedai, walaupun kamu jadi pemimpin orang, walaupun kamu orang cocok tanah, orang buat kebun, walaupun kamu jadi gapo saja, dua tugas kita. Allah royak dalam Al-Quran. Pertama, kita ni kena jadi hamba Allah yang perhamba diri, abdi dengan Allah, ibadat dengan Allah. Gapa Allah royak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ta'ala yang tak buka jin dan manusia ni untuk ibadat kepada Allah. Walaupun jadi gapo umur banyak mana, hari ni kita hanya ibadat kepada Allah. Jangan lupa ni. Ni pertama. Yang kedua, Allah kata gapo?
kuntum khaira ummah. Hai kelimah ni dalam Quran eso ya sebut. Kalau ibadat ni sebut le Quran tapi yang make bih manusia le dunia. Walaupun masa Nabi Adam Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kelima hak sebut ni sakuk siapa ke Adam siapa kiamat manusia. Fama khalaqtul jinna wal ins, insan ni nun Adam. Untuk apa? Liya'budun, untuk perhamba diri ibadat. Tapi hak so lagi maksud kita ni, kita yang masuk, orang lain tak masuk. Gapo dia? Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah puji dalam Al-Quran, bahkan Allah puji juga umat ni dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Tiga kitab ada sebut tentang kebaikan dan kelebihan ini umat. Memang ayat saya baca ni, saya belajar dengan Tok Guru saya, Tok Guru saya kata tafsir ni bukan untuk kita semua. Tafsir kuntum ni adalah zaman sahabat. Kita tak masuk, tapi masuk beberapa orang saja. Tafsir Hadrat Umar kata, orang yang ikhtiar kehidupan supaya sahabat tu, dia masuk oleh sebaik-baik. Kalau dia tak bawa diri dia supaya sahabat, dia tak masuk. Sebab Allah khitab pada zaman, kuntum bukan antum. Kalau hadis kudusi, Allah kata antum. Antum khulitum lil akhirah. Ni hadis kudusi. Antum jamuk manusia semua. Nak caya tak caya, nak berimeh tak saya berimeh. Dia kau 24 jam taat tu hai antum. Mu jadi kaya, mu miskin, mu tokai, mu nak kali antum. Khulitum lil akhirah. Mana untuk akhirat? Mana akhirat di sini? Mu kena mati, mu kena tinggal dunia ni. Mu akhirat nu dunia ni bukan tempat mu, bukan hak mu lagi. Memang Allah buat untuk kamu tapi bukan hak mu tu. Buat faedah khidmat, tolong manfaat tu, tapi kamu khulitum lil akhirah. Tu antum. Tapi kuntum, ulama tafsir kelima ni adalah zaman sahabat segulung itu. Hanya tafsir Hadrat Umar buka jalan pada saya dan kita semua ayah ibu. Siapa kiamat yang ikhtiar. Maksud saya nak oyak hak ikhtiar. Pilih kita hari ni. Ayah ibu. Buka pahamai, buka tawajud sikit, berhati sikit, buka pahamai mulai. Hadrat Umar kata siapa yang baik umat akhir zaman ni? Bukan semua. Sebab khitab. Khitab ni mana? Kupulan ni. An kuntum. Zaman. Zaman sahabat. Sebab dia ada apa? Sebab dia ada ukhrijat linnas. Sebab dia ada amal ma'ruf wa nahyil munkar. Hari ni siapa guna masa learning ni? Guna diri dia. Guna kekuasaan dia. Guna kehidupan dia. We jadi sakup pauk dengan manusia. Gapo eh? Sakup pauk sebenarnya kita buat hari ni. Sakup pauk dengan sebenarnya tak buat tak apa ni. Saya pun tak ada mendalami mana bab-bab borihan ke apa ni. Tapi saya yakin unik-unik kerja eh. Tak ada masuk dalam nayubai. Tak ada kata kena buat fikir kata kita kupur orang sini dalam tambun sini ni untuk muzakarah agama. Dah. Kalau tak buat tak tanya khabar. Tak ada jatuh tamning, tak ada potong duit gaji. Tapi apa kita buat? Berapa kita kumpul buat kita hari ni? Ukhrijat linnas. Nak wis sakup bawak dengan annas tu. Ngapa lagi ada lain tu sebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wi jadi mengajak pada kebaikan. Sekak daripada kejahatan. Gapo kita nak buat jahat eh? Umur tara ni kita tak ada bergaduh dengan maksiat dah, tak ada padu dengan maksiat ni. Ayah ibu, maksud kita dua kali ayah sebut ni sakup pak kita belakang ni ibadat kita duduk dalam medan ibadat dah, tapi nak uji jadi mengajak pada kebaikan ni, sekak daripada kejahatan. Kita tak ada, katakanlah kita tak ada dah, why kita ni kejahatan
Tapi nak we kita faham kata kita tu masuk dalam tu juga, masuk dalam tugas yang bawa manusia pada kebaikan. Nak bawa biar kita rung ni, anak kita, cucu kita, keluarga kita, sekitar hak duk dalam rumah tangga ni, tugas kita kena bawa hak ni juga. Tidak kita tak ada arti atas umat ini. Tak ada kemuliaan bagi ini umat kalau tak ada hak ni. Hak ni hak Ayub dah buat. Saya dua kali dah, mari ini kali yang kedua. Saya ada sana ke tak ada? Tak ada. Apa ni tak ada tanggungjawab ke apa? Tak ada. Tak ada syarat hari dalam hukum umat ni. Tak ada syarat. Untuk bikin agama, untuk muzakarah agama. Kalau tak buat pun tak ada apa. Tapi sakup pau dengan tanggungjawab. Lepas tu Nayuk kupu buat kita muzakarah royak ke saya suruh buat muzakarah. Nak royak ni sebab tu saya nak royak. Hak maha sekali. Hak tujuan kita, hak maksud kita. Hak kemuliaan yang ada pada kita. Hak kata umur kita pendek ni, kelebihan kita duk mana? Duk sini. Apa lebihnya kita? Lebih nak orang dulu tak nak mana tak leh. Kaum Mi'ad hidup gagah sehat, tak ada sakit sebab kita lah ni. Kaum Mi'ad dalam riwayat tak ada orang janggut putih, tak ada orang janggut rambut hubeh, tak ada orang mata kelabu, tak ada orang telinga berak. Telinga berak ni huteng. Maaf lah deh. Orang panggil payah dengar berapa kali. Tak ada, ada, ada. Ni alamat tua ni. Mata kelabu tak ada. Mata kelabu cik kita kau dekat dengan kubur ni. Tak nampak ni. Siapa ni tak cek? Ha, iyalah tu. Kau Mi'ad tak ada. Belakang bokok tak ada. Kita ni sehat. Kau muda ni berlama-lama ni sakit lutut. Bokok nak jadi budak semula. Apa bokok? Tanda tua nak betul tak boleh sakit belakang. Kau Mi'ad tak ada. Mata kelabu tak ada. Janggut putih tak ada. Telinga berat tak ada. Kulit kecil tak ada. Hak hebat lagi kubur tak ada. Nak cari tak boleh. Ya tak mati. Bukan tak mati. Orang panggil lama. 900 tahun umur. 800 tahun, 900 tahun. Eh, masuk akal ke tak? Ha, Allah Ta'ala buat gitu ke dia. Tapi tak ada puji gapo kali buat ni. Bukan sebut tentang laknat Allah dalam Al-Quran. Allah laknat ada. Bani Israel, 900 tahun, 700 tahun. Tak ada lebih. Ibadat tak ada ke puak ni? Li'abudun. Allah sebut dalam Quran, manusia kena ibadat. Puak ni ada ibadat. Ibadat puak ni, lebih pada kita banyak. Ayah ibu berhati molek nak, saya nak ayah agama. Jadi mari cerita ni. Sebab tak ada cadangnya, tengok aku saat ni. Nak kecek dengan ayah, adik-adik saya semua. 500 tahun ada orang ibadat tak biasa berhenti. Kita 5 kali sehari 5 waktu ni cara Nabi berjemaah. Berapa orang tak biasa tinggal jemaah 5 waktu? Jarang sangat. Tapi Bani Israel ada ibadat dengan Allah 500 tahun tak biasa berdakwah dengan Allah sekelip mata. Ada. 500 tahun hidup dia puasa dengan saya. Okey, puasa tak nak makan dia buka puasa. Lepas tu buka puasa dia ni 24 jam sekali. Makan sahur tak ada Bani Israel. Sahur-sahur ni mari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dulu tak ada sahur, puasa ada. Buka puasa berarti kena puasa dah kalau nak puasa. Payah niat puasa, makan buka puasa berarti kalau gilelak jenera, celak mata tak boleh makan dah kalau nak puasa. Ya lagu tu. Sebab sahau tak ada. Heknya Allah Ta'ala nak uwi sahau pada sahabat, pada Nabi. Seorang sahabat pergi lelak masa makan sahau, masa buka puasa tu. Gi jenera, pas tak ada. Tak ada makan. Makan sikit jenera, esok lapar, lembek. Tengok Nabi tanya, kena lembek. Tak ada buka puasa, nak ikut 24 jam tak buka puasa. Sahau tak ada. Pas kena puasa pula 24 jam. 48 je lemak. Itulah Allah Ta'ala kesian pada ini umat. Allah bagi sahur. Makanlah siapa matahari ni, siapa subuh, siapa fajar, siapa bes subuh. Tapi Bani Israel hidup dia buka puasa, puasa. Payah dia apa? Duk semaya. Lama mana? 500 tahun.
Tak biasa diraka walaupun sekelip mata. Sekelip mata apa tak? Kelip kau tu diraka. Ya dek dengan semayah. Poso. Semayah. Poso. Payah makan ke apa? Buka poso buah tamas sebutik, buah jelimau sebutik, air segelah. 500 tahun ya dek gitu. Ada puji pada dia tak ada. Bahkan dia doa dengan Allah, ya Allah, we matiku dengan keadaan macam ni, we mati aku dalam sujud. Allah terima doa dia, matilah sujud sungguh. Ulama tulis lagi kitab, mayat dia ada lagi lah ni. Wallahu alam, Allah sifat duk tak pula mana. Kisah dia ni, dia lari daripada dunia semua tok sik duk tak pula untuk nak abdi diri, untuk nak liabudun. Saya doa yak tetek, Allah bagi ke orang dulu buat ibadat kita nak berlomba tak boleh. Putus dunia tak saya apa tak saya tak saya tak saya tinggal. Naik perahu belayar giduk tengah laut tak pula kecil. Puasa ibadat. Puasa ibadat. Ya Allah, hujung hatiku sini. 500 tahun mati dia. Lepas tu matilah sujud. Tengah ada sujud. Semaya orang dulu, ia ada kiam dengan sujud. Ia tak ada rokok, iktidar, super kita ni tak ada. Ia kiam. Lepas tu baca bukan baca pula Ia tasbih. Tasbih, tasbih, sujud tu. Tasbih, tasbih, bangun diri kiam. Sujud. Bangun kiam. Adakah kita nak tengok learning orang okay, satu gulungnya, gapo tak tahu, pesing. Pesing takbir, sujud selalu. Ada juga, duk ambil riwayat, ambil cara orang okay, dulu. Umat akhir zaman, semaya dia ni, hak Allah Ta'ala ambil ibadat melekat tujuh lapis langit wui kepada wui kepada umat akhir zaman. Hak Nabi nak ambil semaya Isra' Mi'raj. Ibadat-ibadat melekat hebat kita. Okey dulu semaya takbir kiam sujud. Bawa sujud tu mati. Lama mana dia buat ibadat ni 500 tahun. Allah Ta'ala kata ke apa? Gih masuk surga dengan rahmatku. Dia ni apabila kata rahmat ni dengan rahmat Tuhan tak apalah masuk syurga, tapi aku ibadat banyak ni ibadat aku 4-500 tahun lepas tu nikmat Tuhan tak guna. Kita kena soal lah. Nabi dengan sahabat ni tak ada makan ni, bakal lapar hidup sejik. Umar, Abu Bakar, Rasulullah mari sendiri kena tak ada makan. Kita akan pergi rumah ni, rumah Abu Ayyub. Di rumah Abu Ayyub akik wah tamah hok masak akik bakak akik. Lepas tu semelih kami saya kau makan dekat daerah lapar. Nabi kata ke apa? Setiap minum, setiap makan, setiap karo, setiap suak tu kena soal. Sebab tu ya Rasulullah kita lapar tak ada makan ni jumpa kena soal. Oh, kena soal lah tu. Nikmat Allah wik kita ni kena soal. Lepas tu sahabat naling dengan kena soal dia. Nabi kata malaikat orang hak baca doa. Alhamdulillah allazi huwa asba'na wa an'ama 'alaina wa afdal. Setiap makan minum baca doa ni tak kena soal. Ha tu yang ada amalan pula. Tapung soalan. Bani Israel tak takut bak soal sebab ia tak makan air segelas sehari. Biasa ya. Kita mutu kebun tak milik. Banyak ibadat lagi dengan makan hak Allah ni. Masa 24 jam makan ais gelas wah wah jelimo sebutik. Aku nak masuk syurga dengan ibadat. Rahmat tu masuk syurga dah. Tu dari jak aku tu ibadat aku dah buat tu. Tu ya 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 Allah, aku nak masuk syurga dengan dengan ibadat aku, dengan amalan. Soalan kata aku ni orang wak-wak baik banyak berdoa oh, ni. Paham molek ibu-ibu, ayah-ayah 500 tahun. Nak bayar tak boleh. Allah kata tak boleh. Tak ada mung ni. Ibadat mung tara tu nak masuk syurga ni tak ada lagi. Dengan nikmat hak aku wik mung. Nikmat ke apa? 500 tahun. Setahun 360 hari. Setahun 360 gelah pakai air. Setahun 360 putih wah jelima. Nak banyak mana? Dah. Tak boleh masuk. Tak pada kalau mu nak masuk dengan ibadat mu kena bayar nikmat. Bayar nikmat ke apa? Ya duk bahaya kata nikmat makan minum. Nikmat Allah Ta'ala wik kita ni bukan makan minum sekarang dah. Dengar Allah Ta'ala suruh soal, suruh bayar.
Ni orang bangga dengan amalan, orang bangga dengan ibadat. Boleh kamu nak masuk, tapi mu nak bayar. Ibadatmu tu mu nak bayar nikmat. Bayar. Allah tak bayar malaikat kata bayar go aib, bayar go wajib lima dak. Allah kata kira butir mata dia. Hak dia duk nampak tengok. Hari ni alhamdulillah nak Allah win nampak tengok mata kita ni. Tahu ke dak kata dalam mata sebelah-sebelah ni ada kamera. Terosak hak rumah baru hak manusia buat ni, ya kaji tubik daripada sini belakang. iPhone dia buat kamera berapa tu baik? Hak yang dulu susah ya, terosak yang dulu. Pokok baru, kok baru tubik 3. Harga mah. Siapa dekat 60,000 sti. 3 kamera ya tak. Tahu dak le mata kita kamera Allah Taala buat berapa? Saya dengar seorang ulama, dia belajar, dia ngaji doktor asal. Habis doktor lah. Naik pet lah dia ni. Tapi dia belajar agama. Hingga jadi ulama. Satu kali dia bayar, dia kata, dalam mata manusia ni, ada 1,200,000 nenglan songsen kamera. Boleh tengok becek tu kan. Cahaya boleh becek, orang boleh kenal. Kita berjaya, kita tak nampak apa kita celak. Boleh royak atau ni binatang ni orang, ni kayu, ni batu. Kamera ni ya pukul, nampak itu nak royak tak boleh. Tapi mata kamera duduk lagi kita ni, ya taitot sakup pak dengan otak. Ya girekeh dengan otak. Kamera duduk lagi mata itu. Allah boleh nampak. Apabila Bani Israel nak masuk syurga dengan ibadat, Allah kata bayar putih mata. Ha, bayar. Melekat kira harga putih mata ni, sebutir 1,200,000 kamera duduk lagi tu. 500 tahun ibadat dia, habis dengan putih mata sutir, tak cukup lagi. Mana telinga? Mana sebelah lagi? Telinga ni orang panggil lampu. Suara kita dengar ni. Satu-satu ni suara ni kita kecek ni yang masuk, dia tetok tubik dalam speaker tu. Manusia kecek ni masuk dalam telinga kita. Binatang, suara angin, suara ke apa? Ilmu doktor kata ke apa? Ya ada speaker duk dalam telinga kita sebelah-sebelah 100,000 speaker. Neng sen lampu. Honing nenglan songsen kamera. Nak bayar ambil mana? Satu butir mata 500 tahun habis amalan. Allah kata malaikat bawa dia masuk neraka. Teriak dia. Ulama tulis lagi tak kisah ni. Teriak menangis, ya Allah, aku nak masuk surga dengan rahmat. Aku nak masuk tak ada dah hari ni. Habislah mu, bangga dengan amalan kamu. Semua ni masuk syurga dengan rahmat aku belaka. Mu bagong dengan amalan. Mana amalan mu bayar butir mata? Mana telinga? Mana selamat mu tak pula? Mana buah jelima? Mana air? Tak ada lah. Ni aku kamu. Ya Allah. Aku minta masuk syurga dengan rahmat kau. Teriak-teriak hingga Allah kata, malaikat bawa dia. Masuk syurga jugalah akhir tu. Tapi Allah nak hajar umat akhir zaman, nak hajar taklimi umat. Kata ibadat kita ni tak ada gapo ni. Sebenarnya masuk dengan Tuhan redha rahmat daripada Allah Taala. Allah puji umat ning bukan dengan ibadat. Bukan dengan ibadat banyak. Gapo puji umat ni dengan sakup bau dengan ukhrijat linnas. Sakup bau dengan manusia reh. Apa tak muruna bil ma'ruf. Jadilah sebab kebaikan saudara. Jadilah sebab kebaikan. Hari ni kita nak buat untuk siapa ni? Hayo dek kecek semua dengan saudara, dengan wari-wari adik-adik kita ni. Okey, bawa tanggungnya kita. Terus tengok luar. Hari ni mana guna kelima sia orang panggil kuam saprau. Jadi main-main dah oh. Orang panggil. Jadi kita terlupa galai. Galai orang bawa tanggungnya. Siapa keluarga kita, anak cucu kita. Bagi kita duduk dalam zaman fitnah ni macam-macam. Fitnah Bani Israel nak oyak tak boleh berapa. Tapi dalam hadis Nabi kata segala fitnah Bani Israel dia tumbuh semula akhir zaman tak kurang walaupun sekarang. Gapo benda mungkar, benda maksiat, benda tak baik. Nak oyak tak boleh. Tapi dia tumbuh semula umat aku akhir zaman. Pas apa nak selamat ni? Sahabat dengan Nabi royak hok tu selok. Jadi pingsan takut. Bo celak mata, Nabi kata bukak. Bukan zaman ni. Akhir-akhir zaman.
Zaman Nabi dulu 1400 tahun tak penuh lagi. Akhir zaman, zaman kita ni dah. Sebab kata ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman tu macam mana nak selamat? Dengar ibu-ibu, kita nak selamat kita, anak kita, orang kampung semua umat ni. Nabi kata dua perkara, jaga baik-baik. Tak ada dua perkara ni, orang ni gelomoklah dengan fitnah itu. Kita nak tolak tak boleh. Kata eh tok sibuk berlaku eh lek kampung kita, tak boleh leh. Ya tumbuk. Tapi nak selamat boleh. Sebab kata macam mana ya Rasulullah? Dua perkara jaga. Al-Quran dan sunnah aku. Jaga Al-Quran ni perintah Allah. Sunnah Nabi gerak-geri lek kehidupan cara Nabi. Orang ni dunia nak maju macam mana gapo nak berlaku dia selamat. Sebab tu leh hari ni kita ni mana Allah Taala bawa lepas dah satu zaman orang panggil zaman muda. Zaman muda tu lepas dah. Selamat kita alhamdulillah boleh sampai sini ni satu nikmat. Orang lepas masa muda ni nak royak harga tak boleh lah. Sebab ujian berat. Tapi kita duduk sini hari ni ni ya ada pula bawah tanggungnya kita hak muda. Anak ke cucu ke ya duduk le bahaya berlaku. Bahkan saya baca lagi kitab juga orang tua ni, dia tua umur je. Kulit kecut, mata kelabu, telinga kurang, rupa berubah. Tapi kalau tak berubah, tak habis lagi diri manusia dua perkara. Satu, kasih pada dunia. Cinta dunia. Suka pupu, suka sipir, suka taruh. Ada setengah tu penuh mari, boleh bagai taruh. Tak akal kali penuh mari. Dia suka, minat. Ni sifat manusia. Nak kata tak boleh. Yang kedua, panjang angin-angin. Tak habis. Walaupun umur tua, angin-angin duduk situ. Kalau gitu, angin tu, angin ni. Orang menego, angin nak tambah kedah. Orang buat kebun, duduk nak tanam, nak tambah kebun lagi. Kebun ada, tanah ada lebih sikit lagi. Kalau boleh kita tanam, apa-apa keranji sikit. Duduk fikir nak tanam, nak keranji. Tu yang pokok tiga lah. Angin-angin tak habis dalam diri manusia. Suka sipir, kupuk, suka. Nak taruh pakai, tengok kalau mati sore. Wak kupuk pakai, ni mulah mok duk sipir ni. Nga kendi, nga payau, nga apa pakai tak pakai. Kain sarung pelekat, hok jambil dulu, yang bersusung. Hok baru berlaku. Ya sipir. Siapa mati ya tak pakai. Tapi suka kupuk, ni sipat. Hok jatek kakak dia sipir tu. Duk kupuk, 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 tinggal belakang. Lepas tu angin-angin, angin-angin. Hak tinuk angin, cara dia, hak jatuh angin, cara hak jatuh. Umur 70, 80 pun. Kalau sebut nak bini lagi, gagah kelik semula. Jalan kaki tiga, dah sebut kata bini, ada nak bini tak, pakcik? Gok lagi masa. Apa ni angin-angin, tak ada pelik lah saya royak ni, royak tu, tak ada pelik. Ni sifat manusia. Tapi nak macam mana we selamat dalam ujian ni? Kita ni dua perkara ni bahaya kan ni. Tapi hok muda banyak perkara lagi ujian. Nak layan nafsu dia, nak layan kepala dia, nak sedak, nak enjoy, nak edge, nak sedak. Siapa kena buat suasana bagi dia? Kita. Ayah ibu. Sebab orang muda ni ya tepuh dengan ujian banyak lebih ada kita lepas hari dah. Kita hari ni kita kata orang tua kata ke budak, budak aku dulu tak sepening. Nak pergi serupa kena zamir lain-lain. Zamir kita nak tengok royal sekali-sekali dulu kena start nyegal lah. Ingat tak? Sebulan, dua bulan dia mau mari jual ubat kot ni pas-pasir tengok jenera boleh padai tu. Budak lah ni taklah pakai baju. Tak serupa. Nak kata ke budak lah ni tak boleh. Tapi hari ni Allah pelepaskan kita ni satu nikmat. Patut ada gelomok mari dalam bawah tanggungnya kita siapa anak cucu kita. Nak macam mana? Lebih lagi fitnah masa kita dulu pun habis cakap dah. Hari ni hak Nabi kata tumbuh-tumbuh dah. Saya baca lagi kita ayat sahabat hak Nabi kata fitnah akhir zaman. Fitnah Bani Israel apa? Nabi sebut nak ayat tu berat tak berat. Segala fitnah tumbuh. Tapi Nabi sebut akhir kata apa? Sekiranya kalau Bani Israel ada berlaku perzinaan anak dengan mak sendiri, umat aku pun lari tak lepas. Ada dalam umat aku. Hai Allah. Siapa nak bawa selamat daripada fitnah?
Hak tu hak berat Nabi sebut tu. Hak lain lagi tak kena royak. Siapa nak selamat? Ya Rasulullah. Dua gulungnya orang. Okay. Dua karuk orang okay, jaga. Al-Quran dan sunnah tu. Pergi baik-baik. Kita zaman kita kasih ke dunia. Kau panjang ngek-ngek. Al-Quran. Anak kita, cucu kita, orang tanggungnya kita. Semua Al-Quran. Gapo? Hukum hakam Allah. We jaga semaya. We jaga perdah. We jaga hukum hakam. Sunnah Nabi lagi hidup. Eh? Baik imaniyah, ibadat, muamalat, muasyarak. Baik jual beli, menego, cocok tanah, bersaing, nikah kahwin. Wa amale perintah Allah dengan cara Nabi. Allah jaga orang ni. Orang ni akan selamat daripada fitnah. Hak takut lagi Nabi kata akhir zaman boleh tengok. Apabila berlaku hak ni tunggulah kiamat sampai. Hai, saya sebut cerita ni pasal sedih, mari diri sendiri. Duk gelomok dengan suasana ni lah ni. Tengok keluarga, tengok kupat adik-adik tengok. Gapo Nabi kata? Apabila mu tengok anak tina mu buat hamba dengan mu, mu tengok anak yatim mu hormat kesayang lebih pada pok. Gaman ni ada dak lagi? Anak-anak yatim tak dengar dah kata epok. Biasa tengok ada anak tina, tak biasa buat gapo, tak biasa pergi kelain duduk dalam rumah, tapi mu dia jadi hamba dengan tak habar. Ada riwayat hadis akhir zaman hamba beranak tubik tokek. Maaf matlak maksud nak oyak kata bukan tokek kaya. Mak dia tu jadi hamba kepada anak. Anak jadi sepatu tokek, ribu tangan. Nak buat apa? Ma, pasal baju ke? Ma, bulannya you. Ma, tolong eh. Ma, okey tak ada. Anak tino dua orang nak perang mak sore tak boleh. Mak dulu sore perang anak 7 apa orang, 12 orang boleh. Tapi akhir zaman anak yatim sama telah tak pada kamu. Anak tino pun wahmo dengan mak. Hak yatim duk mana? Sain dia 12 malam lalu. Luwe dah ada kerja sikit. Ah tak apa, sampai aku sampai tadi. Hak utu-utu ke, hak pula kereta-kereta ke. Ginga sain muka 12 aku 1 aku 2 boleh. Tapi kalau ayah yang kata we. Eh, esok ni ayah ada kerja sikit. Tok tolong ke atas. Ayuh kata luwe. Tak luwe. Apa ni? Hak Nabi sebut dah berlaku dah. Tumbuh dah dalam suasana kita. Nabi kata apabila ada hak ni, mu tunggulah kiamat sabar. Kalau dalam dusunnya ni, kalau kawas kapung siapa? Kalau saya pun, rumah saya, keluarga saya ada macam ni. Ulama banding kata, mu tunggulah kiamat duk tunggu, duk likung rumah mu. Bila nak kiamat? Tanya Nabi, sahabat tanya Nabi. Nabi kata Allah, Allah yang tahu. Tanda kiamat ni hodok kecek. 400 lebih banyak lah hadis-hadis royak tanda kiamat. Tapi nak royak hok ni masyarakat kita, ayah ibu. Tumbuh juga ada dalam dunia, tapi nak selamat boleh anak kita. Perintah Allah. Dia ngaji Al-Quran, dia tahu hukum hakam. Paling kurang dia reti kata hukum hakam ni gapo. Paling kurang dia reti sunnah Nabi dengan anak, sunnah Nabi dengan keluarga, muasyarak dalam rumah, muasyarak luar rumah, muamalat gapo. Ni hukum hakam, ni sunnah Nabi. Kita sendiri pun nak selamat keluarga daripada benda ni. Anak kita tak sewi timur. Nabi royak apa sunnah Nabi? Akrimu auladakum. Hormatlah pada anak-anak kamu tu. Baru dia besar, ya hormat kamu. Muliakan dia, didikkan dia, terbiahkan dia. Hajar dia cara agamu. Baru dia tumbuh, mari ada agamu. Dia tak jadi macam ni. Hari ni kita lock, ikut lima lah, ikut lah. Tak besar belakang. Jadi kalau nak timbul condong ke agama sikit Allah ni jadi ke aib aib. Eh malu eh, anak kita nampak nak kuat agama. Jadi pelik. Apabila tak masuk Al-Quran dan sunnah Nabi lagi hidup eh, ni yang tumbuh oleh masyarakat. Tumbuh kan? Anak tina wak hamba, anak yatim kasar degi. Pahaya besar esok. Muda budak jadi aku ibu apa kok. Kasar dengan ibu bapa dia besar pula. Dia jadi ayah, jadi ibu orang pula. Dia tak ada tanggungjawab dengan anak pula. Fitnah satu pula situ. Dia pergi menikah pula, ambil anak orang pula. Dia tak tanggungjawab pula, dia zalim pula. Fitnah akan timbul dengan tinggal dua perkara. Al-Quran dan sunnah Nabi. Fitnah akan selamat atas diri dan anak. Kita jaga dua perkara. Al-Quran dan sunnah. Dari anak muda, bak ni kau kahwin hari ni. Apa yang ni? Kezoliman. Tak ada tanggungjawab. Apa tumbuh timbul orang bujang ramah. Bukan orang tua lah.
Lapan belah berwujud dah. Mila belah berwujud dah. 20. Ada melaka. Lapan belah mila. Ukur apa? Nak duduk tak boleh. Suami tak ada tanggungjawab. Suami zalim. Zalim dengan isteri. Apa ni? Tinggal asah Nabi kata. Ni fitnah ke zaman? Anak dia aku. Suami zalim. Isteri dia aku. Hukum apa ni? Tak ada Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Ya tak takut laku. Dia tak ada dua kata ni. Isteri wasa hebat. Lebih lagi isteri kaya, suami miskin. Jadi hamba tu laki. Jadi hamba bini. Aku cari duit sendiri. Itu aku nak buat apa pun. Kelimah ni akan mari. Ingatlah kata Nabi SAW. Orang tina pejam mata mati lah kadang suami sakit hati. Orang ni mehrum daripada jannah. Tak boleh masuk syurga. Seorang sahabiah pergi jumpa Nabi Rasulullah. Kami nak menikah ni, nak kahwin. Hak apa? Hak apa kami kena buat dengan suami? Nabi kata, apa maqal? Sekiranya untuk laki mu sakit. Bukan sakit biasa ni. Tubuh badan tubik butir, lepas tu tubik darah keluar nano. Sutir tubuh. Mung bela dia dengan apa? Mandi sapu dengan kain tak? Nabi kata sekiranya bersih tubuh untuk lakimu, ambil hujung kepala dan hujung kaki dengan lidah. Sekiranya jilat najih-najih darah nanuh tubuh wadah untuk bersihkan suamimu, tu pun tak lepas, tak habis lagi hak kamu. Sekiranya ada syariat, ada hukum, manusia boleh sujud sama manusia. Seorang Arab Badui suruh Nabi kecek dengan uta dia. Uta dia sujud Nabi. Nak ayat atas ni Nabi. Uta sujud. Tua uta tu nak sujud atik. Nabi kata tak boleh. Manusia sujud pada manusia tak boleh. Kalau boleh. Kalau boleh manusia sujud. Bukan aku nak suruh sujud aku. Aku nak suruh wanita-wanita sujud pada suami. Isteri-isteri sujud pada suami. Itu hak. Tapi akhir zaman ke apa jadi? Suami sujud pada isteri belakang. Moga hari ini akhir zaman orang tina kerja, orang atas tak kerja. Mahal ni, mahal ni. Pergi orang sini nak buat suasana, nak buat item mikir, amal makruf. Nak duit beli kat dawa kok pun minta dengan bini juga. Tu ada buat apa tak tahu. Dan rokok terbakar minta dengan bini. Nak uji jadi kedepan kena lagi. Power tak ada dah. Habis dah akhir zaman. Buku tinggal asas hak Nabi kata. Al-Quran dan sunnah. Kalau dia ikhtiar di awal lagi dah. Ini hak retina nak ya. Hak reyata pula. Jangan kedepan reyata nak. Nabi kata ke apa? Orang reyata hak, hak tinggi sekali dari jat. Hak baik sekali. Suami hak baik sekali. Bukan pandai cari duit berikut-ikut isteri. Suami yang lemah lembut dengan isteri. Aisyah, riwayat Aisyah kata, aku tak biasa tengok suami aku muka masih hardik, tak kena kecek dah. Muka masih tak biasa tengok. Sebab tu Nabi sebut juga banyak riwayat hadis orang yang masuk syurga dekat. Siapa nak masuk syurga rumah duduk dekat dengan rumah aku? Syurga Nabi ni Jannatul Firdaus. Dalam Jannatul Firdaus tu ada satu tempat yang Nabi duduk. Kalau kita duduk baca doa dalam azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Silah-silah tu makam tempat Nabi duduk. Jannatul Firdaus ada silah situ. Nabi kata siapa nak dekat aku situ. Dua perkara bawa pergi. Akhlak dan lemah lembut dengan isteri. Lemah-lembut dengan isteri masuklah akhlak. Apa becek suku dua ni? Sebab hari ni banyak orang akhlak molek di luar rumah. Orang nego kecek dengan luka, masya-Allah, lemah-lembut. Orang bersaing kecek dengan saing, lemah-lembut. Semua kita ni kecek dengan orang luar, lemah-lembut. Tapi dengan isteri payuh sekali nak lemah-lembut. Sebab tu Nabi tok darijat tinggi ni, orang jantan yang lemah-lembut dengan isteri. Lemah lembut ni bukan lemak. Lemak orang tina tak say. Bahasa Syiah kata on yon, macam on air. Pin pucaya on air. On yon tu lemah lembut tu.
Lepas tu kata tak on air, bukan sahabat kita kena keng-keng, kena tegak, kena jadi punam. Punam ti on yun, bukan punam ti keng keradaan. Pemerintah huana kopkua, ayuh seorang ayuh yang tegak atas kebenaran dengan anak dan isteri. Ni nak wayak pada kita, kita saya juga masuk dalam tu, ada keluarga dah, ada anak, nak jaga supaya generasi apa sini ni nak naik ulak ni, supaya ada dua perkara ni, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita mari medel kita Allah will lepas dah. Gapo hok kita besok buat dulu. Hari ni Allah Taala maaf dah. Kita tinggal segala keburukan, kita hadap pada jalan kebaikan, kita rasa sesah hok silap dulu. Cik Allah Taala maaf dah kita. Eh aku dulu kau eh. Ah sesah. Sesah kita buat dulu dah kita tinggal. Lepas tu pergi buat baik. Ulama kata masuk dalam tobat dah tu. Allah terima dah orang ni. Sebab tu saya wayak awal lagi. Orang Allah perut umur banyak tua, lepas tu duduk dalam amalan, duduk dalam kebaikan. Orang ni buta. Lepas nak buat macam mana? Nak jaga hak belakang pula. Sebab kita lepas Tuhan ajak apa dosa kita, tapi tak lepas satu lagi. Nuh, orang bawah tanggungnya nuh. Sebab kita ni bukan liak budu, liak rifun saja. Kita adalah ukhrijat linna. Siapa? Anak isteri cucu kita tu. Kalau bakat dia riba tanggil, apa kita lepas? Maulana kata, hak lepas-lepas dah tu, tak buat kira kita. Kita sesat dah, kita tak kembali kelik dah. Kita buat amal tak apa dah. Hai, bukan sekat tu. Saya kena ngaji pondok kampung bukit. Cairong. Tok guru saya baca, royak, orang panggil. Apa ni cerita? Hikayat. Dunia sama tara, akhirat selama-lama. Dunia ujian, akhirat balasan. Saya dan kamu, anak cucu semua di depan Allah, Allah tanya amalan nak balas. Seorang ayah. Orang guru pakai tua lah. Hak kata orang tua butung ni, dengar butung, kalau tak lepas hak ning nah juga. Mana amalan kamu? Melekat soal satu orang baba, orang tua. Gapo amalan semaya? Mula-mula tanya email. Man rabbuk la kubur tu. Email sebenar ah pakai gig email amalan. Semaya kamu? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah. Zakat? Alhamdulillah. Haji, umrah pergi. Alhamdulillah. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Hari ini amalan kamu diterima oleh Allah. Balasnya kamu sebelah kanan deh. Sebelah kanan yang ni jannah. Baba, silakan. Ni marwa lah syurga ni. Ada, tak ada segi tengah berjalan. Ada orang muda sekarang berjalan. Ni, saya nak wayak atas kita. Walaupun umur tua, ibadat molek dah. Kita tinggal dah segala tak baik, tapi ada lagi. Ni, bukan liak budun saja. Ukhrijat linnas. Seorang pemuda mari belakang melekat sekat dia. Fulan. Semaya kamu lah mana? La adri. Jawab dia kata la adri. Kok mana mu tak tahu semaya? Puasa la adri. Zakat la adri. Ibadat la adri. Pahmu buat ke apa? Kuralik. Duk dengan sain, duk dengan kaya mabuk, duk dengan pecah belah, duk dengan balak. Mu tak tahu ke? Kata ni tempat balah. Aku tahu tapi kuralik. Tak ada pia royak, tak ada pia hajak, tak ada pia lari, tak ada pia marah. Fulan, nasibmu tak baik. Nahakmu hari ni, nuh sebelah kiri. Jahannam. Dunia darul a'mal, akhirat darul jaza. Balas saya bagi orang diraka, jahannam. Silakan. Tak ada riwayat orang masuk neraka dengan jalan masuk sendiri. Kena hamak, kena tender, kena lepar, kena macam-macam. Suruh pergi tak pergi? Mereka kata kamu pergi. Sebab balas saya kamu di situ. Orang muda ni kata apa? Ni hikayat lah. Orang muda ni kata, ya Rab, ya Allah, aku tahu aku salah. Tak semaya aku lah, kaya aku lah, mabuk, judi, coblah, baloh, aku belakang. Tapi aku tahu, umat akhir zaman, Allah tak bukit untuk buat amal saja, untuk tanggungjawab katik. Nu, hak jalan saat ni sebelah kanan, nu, duduk nampak lagi bayar, duduk jalan nu. Dia adalah ayah aku. Ayah aku. Ia tak biasa gerak aku semaya. Ia tak biasa lari aku kaya mabuk. Ia tak biasa buat rancangnya langsung untuk buat aku selamat. Lari pun tak. Suruh kebaikan pun tak. Marah pun tak. Hai, ya Allah. Aku silap dah. Tapi dia tak tanggungjawab tak aku. Allah kata, malaikat, panggil baba mari semula. Panggil. Hak duk hadap tu cegur. Panggil mari baba. Anak tak ni?
Ya. Suruh dak semayang? Dak. Lari dia khayal mabuk? Dak. Lari dak dia berjudi? Dak. Pahamu buat ke apa? Terlupa. Allah kata apa? Malaikat bawa dua beranak ni pergi gabung dalam jahannam. Pergi masuk dalam neraka jahannam. Siapa ni? Orang semayang, orang puasa, orang zakat, orang haji. Sebab kita bukan so, kita dua. Liak budun so, amal ma'ruf wan nahyil munkar. Mengajak pada kebaikan. Siapa nak pergi royak orang semua kita biar nak dengar? Anak dan isteri dan cucu dan keluarga dan jiran. Sekadar mampu kita kebolehan. Ayuh ibu, hari ini butung kamu dipilih, dimuntakab oleh Allah, dibagi kesehatan, dibagi kebaikan, duduk dalam media baik, duduk dalam suasana baik. Tapi generasi anak cucu keluarga orang kampung, semua gambar-gambar duduk sekeliling kita, duduk hadap ke mana hari ini? Saya nak sebut kelima awal mula-mula tadi. Hari ini orang terlupa berlaku, orang turut nafsu berlaku. Untuk nak sekatkan nafsu-nafsu tu, kita kena buat suasana. Salah satu nayo kita, terima kasih, saya suka letih-letih cekak macam ginung, taning, naro, jala, susunyu. Tapi pun bila tengok orang kampung, tengok orang muda, tengok tempat-tempat mana minat-minat dengan agama, boleh saya kecek agama rasa muju. Ni satu tanggungjawab saya. Saya dah banyak dah kata tak padah pun saya ni. Jok budak lagi saya kok dusunnya ni saya dok main. Umur 18 saya dok ngaji pondok kampung bukit. Biasa mari dok berjalan kok dusunnya kok mana berjalan kok kampung berjalan kaki. Mari bagi salam kok kampung. Ni masjid besar lah kedai dusunnya. Mana-mana tempat. Tak ada saya lagi sebab satu tugas satu tanggungjawab. Boleh Allah Taala bawa saya hari ni siapa kata nak pergi sendiri tak ada dah. Sebab masa kena pergi. Hari ni kena pergi sini. Esok di nama Rumsai. Ma boleh depan Rumsai pula. Ha, esok di kawasan Tanjung Mas pula. Hari-hari ada orang panggil ada program. Di blok, di lock sebab apa? Saya jak budak lagi bagi masa. Mesti ziarah orang tua, ziarah orang kampung, pergi bagi masa. Hari tu orang nampak rupa tabligh, rupa dakwah, orang mari duk belajar kat apa orang. Buat apa ni mari duk ajak orang. Demo molek lagu mana sangat. Saya tak molek. Hari ni pun tak ada kata, tak biasa mengaku kata turut saya. Tak ada biasa mengaku kata tiru saya. Tak. Tapi saya ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, saya tak molek, saya nak jadi orang molek nak buat macam mana? Nabi kata tak payah. Muhajjak orang buat baik, kamu akan jadi orang baik. Hari ni tugas saya nak kecek akhirat, nak kecek agama, nak kecek rupa mengajak pada kebaikan supaya di akhirat saya Allah kira kata orang baik. Hari ni saya dengan kamu ni beza tak boleh langsung sebab kamu lepas zamir dalam dunia ni tepuh macam-macam. Allah suka amalan kamu hak mana so Allah panjang umur tu satu keberkatan. Salah satu berkat umur dalam dunia ni Allah panjang umur serta sehat serta boleh ibadah. Kamu semua duduk depan saya. Saya belum tentu. Ni umur 40 macam-macam dah hari. Ada sakit dada, ada 40. Nak siapa kendak 50? Nak siapa kendak 60? Nak siapa kendak semua kita? Sebab tu kamu wahai ayah ibu, satu keberkatan hak Allah Taala tapih hari ni. Bukan biasa nah sebab umur duk di Allah. Allah nak berkat ke tak berkat? Tak berkat 40 pun diraka tu eh. 60 pun diraka belana. 70 tak kena tangga masjid ada lagi. Tapi kita semua duduk dalam medan hak Allah Taala pilih minat ke agama, duduk dalam suasana agama, boleh jaga semayang, orang tino boleh jaga perda, boleh jaga puasa sunat, boleh jaga majlis ilmiah, ada orang mengajar, minat ke agama. Ni satu pilih eh. Kalau Allah kata atas hati. Belana banyak anu lagi duduk alih. Orang kata ada mengajar agama ni, Nayu Elai kata ada muzakarah agama ni. Duduk alih. Buat apa? Tak ada buat apa dah. Anak pun tak kena pera dah. Cucu pun tak ada. Tak ada buat apa. Hari-hari tunggu gelak cerah, gelak cerah. Tunggu mati je. Tapi masa dia, buai kosong gitu je. Hani tak berkat ke hidup eh. Tapi kamu wanita muslimah, kau ibu, ayah semua, Allah bagi keberkatan. Sebab tu jangan lupa bawah kita, lelaki kita. Siapa anak besar lelaki dah? Cucu pula. Sebab saudara, apabila siapa situ nak buat apa tak boleh. Tu anak yatim kalau nak dinawai pula. Ya Allah, ni abahku tak biasa royak agama. Isteri mai pula. Ya Allah, orang yatim berat ah. Ya Allah, aku isteri dia, nanok menyayup gula basuh baju wig dia tidur dengan dia. Dia tak biasa lari aku ikut nak pergi. Dia tak biasa royak masjid, tak biasa royak kebaikan, tak biasa geruk main sungguh. Habis orang pegang kaki kita ni. Semaya saja tak cukup nah, kita dua saya nak royak ni, dua ni. Lihat budun dengar
amal ma'ruf wa nahyil munkar. Bawa adik-adik kita, bawa anak kita. Ni salah satu yang Nayuk buat majlis, satu kebolehan kuasa yang ada pada Nayuk. Kebolehan dan kuasa buat barang ya. Allah tanya mu tak buat ke dan tambun tak ada royak rasa ke? Ya Allah, kekuasaan aku tak ada ku boleh buat. Ni jawab pe sebab dunia darul amal, akhirat darul jaza. Balasan ni mengikut amalan sama tak ada dunia. Ayah ibu deh, Allah lanjutkan umur siapa setara ni ni. Deh, syukur pada Allah. Syukur yang sebenarnya adalah bawa hidup kita lagi masa sekarang bu jadi munafaat sekali. Bu jadi munafaat. Gapo hak munafaat kali? Gapo hak kita baik? Saya sebut awal tadi. Khairu ummah duk mano? Ibadat kita kuat. Hai, 40 tahun umur kita, 60 tahun umur kita ibadat baru apa hari ya? Hak kita hak baik, hak kata sebaik-baik kita duduk di amal ma'ruf. Ayuh ibu. Kebanyak kes suasana hari ni kalau tanya ni pucuk mari pada mana? Daripada tak ada tarbiyah. Saya ni muzakarah hari tua dikecek tak menung mulut tapi kalau ngawai rum saya biasa lepas hari boleh kecek eh. Saya duk main dengan Wairun ke, duk kupur orang-orang muda, duk bawa ke masjid. Saya biasa dengar dengan telinga, tengok dengan mata, dengar dengan telinga. Suruh mucak tak betul. Mucak tu eh. Okey, tiga wilayah kita ni, duk jadi acadu, acadu. Muhammad, Muhammad Rasulullah, nak sebut tak boleh. Fatihah nak baca tak boleh. Salah tak? Salah lah tu umur balik dah berdosa tahu tak semaya. Tapi kita nak kata ke dia pun tak boleh. Sebab dia tak ada tarbiyah daripada keluarga dia asal lagi. Kalau ayah ibu dia tarbiyah didik sikit masa ngaji, masa budak dulu, dia boleh baca Fatihah. Dia betul kelima. Tapi ayah ibu jadi lock dah oh, tak padu. Duk gaduh dengan kerja, kerongkang, kejakan, rekan. Terlupa kata anak. Orang kata anak yo, budak lagi. Cerai kali ini dengar, dia kecil lagi. Ayah ibu. Baru lepas wandik mari siapa pergi bawa anak-anak jalan. Siapa bawa anak tempat keramai. Tak salah nah. Hari budak ni kena ada hari-hari. Bukan setahun sekali. Gapo kasih saya ke dia tu. Nabi suruh kasih, Nabi suruh beramal dia, Nabi suruh galak dengan dia. Nabi hari-hari ngakak dalam rumah cucu naik atas belakang. Nabi duduk semayan, cucu naik atas kepala. Nabi tak ada kata gapo kali. Sahabat nak akik, Nabi akik tangan isyarat lari. Tosa akik, ramakan cucu, ramakan anak. Hari-hari dalam rumah tangga bukan one day sehari. Hari ni buatlah negeri kita tertib, negeri praktik kita ni one day, one man, one crew. Islam hajar hari-hari, anak murid dengan guru kena hormat hari-hari. Anak dengan ibu hari-hari kena mulia, menaik, menghargai taat. Ibu bapa dengan anak hormat. Hormat di sini bukan puja lah, akrimu, hadis kata akrimu auladakum. Hari-hari. Luar masa ngakak, luar masa gurau. Ha, duk semayah, naik atas kepala, tak kata apa. Akrimu auladakum. Hari ini kita pipi anak one day. Gapo? Wira ramah. Siapa teramah dia ni silap dah kita. Nabi hajar ramah dia ni tak langgar hukum Allah. Kita ramah gapo hari ini? Kita terlupa hukum Allah. Maknanya ni kalau setuh apa tak si sebut banyak tapi nak kita jaga. Ingatlah budak-budak ni, budak-budak ni nampak dia nampak gitu kuamcam lebih pada kita. Ingat dia hak dia ingat hak dia tengok ibu dia ada asuh, ayah dia ada hajar kecek pe ayah dia masuk telinga dia, dia boleh pakai sampai tua. Tak usah kata kecek muka ayah dia dengan mak dia yecek. Ayah dia tengok kemar dia muka macam mana. Muka tu yang bawa pergi masalah. Ngasai, ngakeru. Mak dia buat kecek gapo dengan ayah dia. Maki. Maki tu yang bawa pergi maki sain di masalah. Ni budak. One crew hari ni juga. Hari sanjungnya ingat. Dalam Islam hajar benar. Dengan guru ni. Imam Syafi'i kalau ada orang tua duduk depan, ia tak potong lah. Tu adab dengan guru. Siapa orang panggil guru eh?
Orang mengajar Quran, guru. Tengok perkataan Imam Syafi'i. Duk jalan dengan anak murid. Ada orang tua duk depan. Anak murid kata lambat orang tua ni. Baba, kita pergi dulu. Tak ada adab. Siapa tok guru saya? Tok guru bila ngaji dengan dia bila? Orang ni bukan orang alim. Imam Syafi'i kata satu hari hari tu aku tengok anjing dua ekor. Seekor tu kecil kek kaki belah. Hak seekor tu kecil tak ada kek kaki. Aku tak faham dua ni anjing sama anjing. Hak ni kek kaki, hak ni tak kek kaki. Tak faham. Kalau orang tua tak royak kita tak reti budak. Tanya orang tua tu. Orang tua tu berapa tu? Besok tanya sama dulu lah. Imam Syafi'i ingat. Gapo dia kata orang tua ni kata, "Oh, dek. Hak akik-akik belah tu hanyi hak balik. Hanyi siapa umur eh. Ya kambing ada standar siapa umur. Saling gigi. Uta lembu semua hak tu tak apa kita nak grebel apa kena ambil hak apa umur. Hanyi kena ngaji ke? Hanyi siapa umur bila nak grebel ke kena? Tak ada siapa bau, tapi nak ayat kata satu kebolehan. Hak Imam Syafi'i reti tengok hanyi tu. Imam Syafi'i ngaku kata tok guru dah hormat siapa tahu tu. Ni orang tua biasa kecek benda baik wi aku boleh. Prasopakan, pengalaman, kuamru ni semai dek-dek. Budak hari tu aku tak reti, hari ni aku reti sebab orang tua ni. Hormat siapa tahu tu. Hari ni kita ngaji anak kita ngaji dengan guru tu kalau tadika pandan nulis jawi pandan baca bismillah gapo amalan. Setahun sekali siapa kata nak gigi tangan gigi kucuk tangan gigi apa tu cara Islam yo ada. Hari ni tak apa negeri kita dia buat ikutlah suasana hak negeri tu, tapi kita nak buat suasana we ingat ke guru, we hormat pada guru. Hari mek hari ibu we hormat pada ibu hari-hari. Ni terbiah ni nak tupai mana ni? Kalau saya wayak ni tak pandai kelimah sebab mok lepas. Ayah lepas. Didikkan masa amalan tak ada. Sebab tu tubik gambar tak erti. Allah sedih sekali. Kalau saya wayak ni saya tanya nak umur berapa? Tahu dah umur berapa orang baca Fatihah tak tahu? Mujak acadu acadu. Saya tanya dia umur berapa saya? Dia kata 33 lah. Bukan budak 33 pala dosa kena tahu lah. Tapi mujak tak erti. Saya tambah pula tanya dia. Bini lagi, boleh retina lagi. Dia kata anak dua dah malana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hai. Pok baca Fatihah tak boleh anak dua dah. Bini dia buat gapo tak tahu anak yang gapo nak jadi. Hok ning dah hok dok jadi titi tali lukso. Buku ayah ibu tak peduli masa budak besar dengan tak ada agama, tanggungjawab dengan isteri tak ada, tanggungjawab dengan anak tak ada. Yalah ketulah titik mari, mari. Fitnah akan tumbuh, tumbuh dah. Hari ni nak selamat dua perkara ibu-ibu. Pegai we tumbuh le rumah tangga. Sebab tu ni hari ni duk tekek amalan sikit le rumah, nak kecek amalan rumah. Muzakarah hati agama dengan anak. Kita tak pandai royak hak pandai, royak apa tak ana. Hari ni pelik. Hak sesuai kita kena royak tak royak, tapi kita gaduh hak kita tak pandai. Bab fatwa ni untuk ulama deh. Hukum fatwa tu eh. Bid'ah, dolalah, murtad, syirik, kufur, munafik. Hak tu ulama. Sifat munafik gini. Alim ulama tu. Hari ni biasa ya. Kok kedatel ya hukum orang tamadan main murtad, bid'ah, dolalah, munafik. Ngaji dok kali. Hukum orang munafik, punam ni munafik, budak ni murtad, orang tino ni tak boleh masuk syurga. Tanya dia mau ngaji bila? Ada eh tak ada ngaji tapi tahulah. Hukum ulama erti. Tapi nak hajar anak hak wajib cerak-cerak semayan, tak ada ikhtilaf dalam pak mazhab. Wajib atas orang yang baligh. Tapi berapa orang hak hukum anak mung tak mayar tak leh nak akhirat esok. Berapa ibu bapa kecek dengan anak kata tak mayar sana aku nah. Mayar boleh boleh nikmat nah dunia ni Tuhan virus ke berkat lah. Allah Taala will lepas lah kubur lah. Tak mana apa, tak tahu ke, tak ada orang tak tahu has mayar ni. Tapi apa tak leh royak. Hak wajib kena royak pada anak tak royak. Hak hukum kita tak ada kena tanggungjawab kali. Fatwa kerja ulama. Tapi setiap kedatang fatwa tak orang berlaku. Setiap beriponnya ramai-ramai fatwa orang berlaku. Apa ni?
kita tukar tempat. Kerja ulama kita ambil, kerja kita dengan anak lepas biar abaikan. Ni saya sendiri dan kita semua, kaum ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, adik-adik saya semua, kita baik dengan sebab tugas ni. Khairu ummah, sebab ada hak ni. Ibadat kita nak lawan tak boleh lah. Nak berlomba ibadat siapa kemak tak benar dengan orang dulu. Tapi benar kita sebab kita ada tanggungjawab. Kita mati pejam mata oleh kubur, amalan siapa lagi? Anak tu. Umat akhir zaman ni siapa kemak ni kalau belum? Anak murid berterusan kalau ada tah dunia ni. Anak yang soleh berterusan ni. Kalau kita ada sedekah jariah, bangun ni sekolah masjid, berterusan ni. Tapi hari ni kita betul gapo? Nak ngajar orang tu dak dah. Anak kita ni, cucu kita ni, we besar dalam Al-Quran, we besar dalam sunnah Nabi. Satu kisah saya nak ayat sekali lagi, lepas tu nak doa. Masa Nabi sendiri ni, Nabi dengan sahabat jalan sampai satu tempat, Nabi berhenti. Berhenti duduk doa situ. Supaya duduk doa lah, sahabat tengok. Berhenti duduk doa hati sahabat. Sudah tu Nabi pergi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa? Nabi kata, sini kubur. Orang dalam kubur sedang diazab. Aku kata apa? Orang dalam kubur tu dengan dosa dia ada, mati kada ada dosa, Allah do azab. Aku do awik dia. Apa? Lepas ni. Berapa lama pula Nabi mari pula dengan sahabat tu. Lalu kot tu Nabi lalu lepas tak berhenti. Biasa Rasulullah ni Allah tahu dalam kubur azab-azab dengar. Hari tu lalu lepas sahabat tanya, "Sulah, tak ingat ke sini gitu?" Ah, lepas tu kena tak doa ni. Nabi kata Allah Taala maaf dah dia. Buku ke apa? Tekah yang mati hari tu, dia ada anak seorang. Anak halus hari. Beberapa tahun dah anak dia besar, besar mula mengaji. Anak dia duk baca Al-Quran. Hari anak dia baca Al-Quran itulah Allah Ta'ala tangguhkan azab ayah dia dalam kubur. Aku kata apa? Sebab tu nampak main-main. Hari ni orang pandai lekeh anak ngaji apa ngaji hafiz. Hafiz. Lepas tu? Tak ada ngaji apa dah. Lepas tu besar esok nak akhir apa? Payah kerja ke apa? Ramai orang tanya. Saya buka sekolah kan. Orang main tanya malam hari nak tak buat jam banyak karo sikit kan sekarang. Kita tak cara dia orang ngapa pro eh ni dia tak boleh capu banyak nak ambil ni dulu. Lepas pada ni lah ngaji apa pun. Pengalaman saya duduk Pakistan ni debar apa pun ingat Al-Quran. Debar taksi pun ingat Al-Quran. Orang buat kereta kosong road bus tu. Bila-bila dah tahu orang mulut duk baca Al-Quran. Kalau kita kat bakok golok tu dua kali kota dah gi sekali kota klik sekali kota. Buat debar kereta bah. Sebab yang ngaji Quran dulu masa budak. Pas ngaji engineer, doktor, senadu duduk kat jalan tu. Hafiz Quran. Bawa boleh puasa malam jadi tak tajadah tu. Tengah hari duduk tak batas perik. Bawa malam lepas isyak copong. Haa, tu email terawih. Siapa? Bita tiga. Tengah hari duduk dalam rumah payaban. Sakut tekak duk pocok orang, duk cik orang, nadi cik ke apa. Bawa dia sudah buka puasa, lepas isyak, doktor. Haa, Hafiz Quran. Sebab ia asuh jadi budak Quran dulu. Kita tak faham bawa ngaji Quran. Loh, nyanyi ke budak gitu ingat pesan ni. Lepas dia nak akhir gampo ni, tak ada ngaji pesan ni ni. Tak ada siapa tanya, tak ada siapa kecek. Orang tak ngaji Al-Quran, dia dan ayah ibu nak akhir gampo di akhirat. Ni, mata telinga dengar belakang dah. Gitu zerah orang sakit, tak ada siapa mati. Mati nak buat ni. Siapa di hospital, Quran duk bunyi di mayat, pala mayat. Tuel ada. Anak duk mana bucun. Lepas tu duk bunyi Quran ke apa? Telefon. Handphone ni orang panggil smartphone ni ya ada belaka nak Sahih Bukhari Sahih Muslim 30 juz tafsir nak ke apa buka. Ada payah manalah ni baca Yasin buka tok situ. Kata gini tak baca sendiri anak tak ngaji. Cucu-cucu tak ada ngaji. Tah dunia boleh tengok dah kata keluarga ni tak ada baca Al-Quran untuk mak hari mati. Tupai terosak. Dak kata terosak nak kamu dah kubur. Hai Allah. Saya sekali orang galik dunia ni terlupa dunia. Hari ni waktu tak ada tak maju anak yo tu ngaji Quran, anak kata ngaji agama.
Saya tak nafi lah. Saya kaya ada. Kata ambil asas dia Al-Quran dan sunnah Nabi. Hari ni kamu duduklah medek engineer, wiswakon, naipad, doktor, acan, PO, gapo saja hidup situ. Sebab kita hidup dunia, kita kena berjalan tertik dunia. Dunia kena buat gapo hati hari ni. Dalam kawasan kita ni kena ada pu berihan. Berihan, kita kena berihan. Panak we boleh kena ngaji, tapi jangan tinggal Al-Quran dan sunnah Nabi. Mana hukum hakam? Ayah ibu. Hak saya kecek dengan kuat kita hari ni sebab duk tengok bahayanya. Sikit lagi bahayanya. Kalau kita tak menghargai sini sebab saya duk kecek cerita ni masa 10 tahun lepas. Hak saya duk main dengan wairung duk bawa 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun lepas. Hak baca Quran tak leh, hak nak mengucap tak betul, lagi akan datang gapo nak jadi kalau ayah ibu, kalau pemimpin tak fikir. Ni alhamdulillah tempat kita tumbuhnya dalam sunnah boto. Muzakarah agama. Saya wayak dah kata bukan syarat pun. Tertik unek-unek, rataban, nayubai, tak pasti muzakarah agama. Tak pasti bicara bab qiraati, bab ngaji Al-Quran. Tak pasti pada. Hei nak tengok kerja buat keselamatan, kerja dia gapo pupuai tengok sakit tolong tak tu ya. Bab mengaji agama tak ada syarat sekali, tapi apa nak ayuk buat juga. Sebab ini satu tanggungjawab. Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayah ibu, saya sikit kirim sikit nah. Masa rupa kita tak ugi. Supaya masa Nabi tu, Nabi boleh doa selalu, tapi nak ajar kita kata anak baca Quran sepatah sejuk dah bubur ayah dia. Hari ni kita nak harap siapa? Nak harap pergi pada orang yang baca sekali tu ya. Ayah mati dah, pergi baca Quran boleh satu khatam pada orang yang mari baca. Kadang-kadang baca hak amanah tu tak apa, hak lakah pun ada. Lepas kita nak ambil apa? Anak kita sendiri tak usah baca 30 juz. Bismillah, katakanlah tarik nafas 3 kali bismillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kecil duk baca dengan tok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Budak saya pergi muzakarah mana kemarin tempat di masjid tu. Tok imam ambil budak baca Quran sore. Seayat 3 nafas budak kecil. Sambut one day. Allah, air mata nam tatuk naik panggil Allah. Budak sana baca Quran sedap pula tu, tapi nafas dia taruk dia budak. Budak satu baca Quran. Ha, anak orang sekat tu, anak kita bismillah sepatah pun Allah ampun dah dosa ayah yang lagu bu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Dak lagi baru bismillah, sebab ini nama Allah. Anak sebut nama Allah, ayah ibu sejuk dah lagu bu. Hai adik adik saya, nak tupai ke apa akhirat esok? Dunia darul amal, buat we jadi amalan deh. Supaya ayuk ni kerja, tapi tahu dak kata jadi amalan kerja yang mana kait tersakut dengan manusia dan guna dia jadi asbab baik. Ni satu awam ni. Kita orang kampung ni kata duk ban duk kampung kata kalah. Siapa hari ni buat kebun? Ha, ada buat kebun. Kebun buat apa ni? Cari rezeki perak anak bini. Kebun adalah ibadat. Siapa duk kedai weh? Kedai rusunyo. Buka kedai jual barang rocek. Buat apa? Sanggup anak bini. Rezeki halal. Itu adalah ibadat. Ni nak betul ni. Betul Al-Quran dan sunnah Nabi. Pemerintah jadi ibadat. Berjual jadi ibadat, buat kebun jadi ibadat. Nikah kahwin itu sama telah gunakan hak ibadat muamalat masyarakat. Ayah ibu, didik anak we jadi masa rupa ni gaji beceng pada kita. Anak tak ada besar belakang cucu. Kita ada kuasa. Dunia akhir zaman ni tu kuasa lebih pada pok dengan cucu. Hak rumah saya duk ngaji sore, pok yo nak we ngaji ni kok ning lah. Kru kata cidik kok ni. Ah, we ngaji kok ni budak-budak ni dah ingat. Mak ya tak leh. Cucu sore ni aku nak wing apa Quran. Aku nak tengok dia ingat Quran belum pun mati. Tok tu mari kontrol sekali lagi. Ngaji hafiz. Mak kata tak apalah, ibu yang kata tak apalah, tok caralah. Sebulan sekali mari tengok cucu dia mengaji. Ingat Quran 30 juz. Kalau turun abah dia tak sah dah. Tok dia tu power lebih pada abah ibu dia lagi.
Jangan mainlah dunia akhir zaman ni. Sebab tu hari ni saya pesan cerita ni kepada ayah ibu semua, belalah anak cucu kita, belalah titik baris keluarga kita. Kita kena pejam mata satu hari nanti. Pejam mata ni lah kita tahu harga. Tuk alfaz, perkata eh, baca eh, kebaikan bawah tanggungan kita ni. Kalau suami kat tinggal isteri yang beragama, butunglah suami. Kalau isteri pula dia meninggal, kada eh, suami dia duduk dalam medan agama, butunglah dia. Seperti mana sahabat sahabiah. Ayah ibu pejam mata lah kada anak beragama, butunglah tali dia sampai kubur. Harap gapo kita hari ni? Cuba pejam mata belum mati eh. Gapo pejam mata renung tengok anak ku duduk mana? Suami ku hadap ku mana? Orang jatuh pejam mata isteri ku duduk buat gapo hari ni? Ke abek ku kerongkang kejakan rekang eh. Eh isteri aku ni kering mari 3 kali sehari ni. Pedak kering. Sang bare bereng hok mu. Eh aku mati sok pejam mata aku duduk jangok ah. Katakanlah kalau kita pejam mata lah kadang kita tak tinggal agama pada keluarga anak isteri. Hai dunia ni orang lupa dah kita. Mari besar tak mana orang lupa. Saya pergi ziarah kubur raja di Pakistan, di India. Kelawar penuh dalam kau support istana. Masuk pergi kelawar bro, tak ada biar padu, cara lama penuh. Raja tu sultan, Sultan Humayun duduk di New Delhi. Raja masyhur. Tapi mati, kelawar awak sare, burung sare labo penuh. Lepas pada mati, raja pun habis tamnai dah. Pak kita siapa? Orang lupa dah kita. Saya jok budak lagi. Ayah tinggal jok ngaji partner sampai sekarang. Saya pergi ziarah kubur hari Jumaat. Tapi pergi minggu lepas, kubur selai baru ni orang tambah. Titik air mata. Habis dah masa ziarah ayah. Gis kau ada diri di kubur tak tahu duduk mana. Demo tamu kamu habis. Selai nak uyi naik tinggi semula kamu kubur batu nesel duduk mana. Cari tak jumpa. Selama ni 20 tahun, 30 tahun duduk ziarah kubur, hari ni habis dah. Ingat saja kata kubur ni ayuh aku duduk sini, tepat tak tahu duduk mana. Ni dunia. Tapi amalan tetap siapa? Kita duduk rumah, kita buat baik, kita zikir, kita baca Quran. Eh, tak ada kena akit angin ya Allah, siapa ke ayuh aku duduk. Anak dan keluarga ni adalah direct, tak ada tabir. Sebab tu ayah ibu, ni medan kita sikit lagi tu hewi kita ni keberkatan. Saya dek kecek-kecek, dek kecek ni untuk diri sendiri. Nak jaga sini sebab dunia ni dek kau maju, kau maju kita pun dek kau tua, kau janggut, kau berubah, kulit mata telinga. Nak jam mata bila tak tahu. Paling kurang kita berjam dalam keadaan eh, kita tinggallah pungan, orang panggil pungan. Gapo hasil daripada usaha kita anak-anak kau, cucu kau supaya ayuk ni hasil daripada suasana agama. Paling kurang orang kecek kalau ayuk kita ada misal masalah satu pe masuk satu hari orang tak pergi ziarah kubur kita tak apa. Orang kecek kalau dia ada orang tua yang tak tahu belakang, masa dia ada orang tua dia menghargai, masa dia ada agama boleh dengar lama-lama sekali. Ini satu kebaikan yang boleh berterusan. Sebab tu ayah ibu deh, sekadar ni saya muzakarah sebab masa nak masuk pura belah deh. Racikan ni kerja ya pura belah ya. Saya mula saat ni pukul 10 lebih dah. Saya tu sepuluh orang awal tadi nak kecek tak tubik. Apabila orang tua kamu lebih pada saya belakang. Panggillah bapa, panggillah ustaz, panggillah maulana, panggillah gapo. Saya tak lebih pada kamu. Sebab satu umur Allah bagi berkat tu habis dah. Ibadat lebih kamu lagi. Lepas tu amalan-amalan yang kamu buat hari ni tak sama dengan saya buat masa gagah. Orang yang lebih pada 50-60 ni duduk istiqamah lagi, orang ni berkali ganda. Pada doa kamu dengan doa saya tak sama. Doa orang janggut putih, Allah malu nak tolak tangan. Doa orang tua, Allah malu nak tolak tangan kosong. Baik tak ni? Seorang budak dia, ma nak duit, ma nak duit. Kadang-kadang ma kasar-kasar dia tak duit kadang-kadang. Anak teriak gelepah menunya tak pasir kadang-kadang tak duit situ. Nyugodai tambah. Tapi Allah dengan hamba dia lebih pada ma 70 kali ganda di segi kasih saya. Ma kasih ke anak, kadang-kadang anak minta duit godai, wadah tak bagi. Tapi Allah dengan hamba dia orang tua kata Nabi, duit orang tua ke tangan. Allah kata aku malu nak uye wak turun tangan peri. Ya nak gapo ambil lah. Sebab tu hari ni banyak minta nah, minta ke anak kata anak kita jadi baik, cucu kita, warga, isteri, jiran dan umat. Hari ni saya nak tupai keberkatan ni. Nak tupai kamu-kamu semua, uye tak ada tangan, batu amin bersama saya. Saya nak minta deh. Kalau saya minta benda tak molek tak usah amin tak apa. Sebab tu saya nak minta bahasa Melayu. Kadang-kadang bahasa Arab kita pun tak payah dengan mengapa masa budak gitu baca.
Kamu lebih-lebih lagi. Sebab tu nak minta gapo ni we orang dengar. Orang tanya Maulana Keno duduk orang derah-derah ni tu. Keno duduk orang bahasa Melayu. Saya royak kata hari ni orang tak pandai nak minta dengan Allah. Ada seorang tu tulis suruh saya tulis. Doa bahasa Melayu kita kata eh bukan kata nak tulis boleh yang mari mengikut kada eh. Kita nak gapo yang mari yang sesebut minta dengan Allah tu orang panggil minta doa. Kuasa tulis tu baca, baca dengan mulut hati terima kedok tak tahu. Ni nak minta deh nak tupek orang tua, orang butuh, orang umur panjang, orang berkat, orang sentiasa duduk dalam ibadat deh kamu nanti kata amin, hok molek-molek bersama saya insya-Allah. Salah silap saya kecek minta maaf deh. Tengok suasana sini tu jadi orang panggil Allah umur betul. Mana orang-orang tua, orang-orang yang duduk alam medik istiqomah kebaikan. Tapi jangan lupa saya pesan sekecek sejel lebih. Jangan lupa deh, lek belakang kita yang elok hangat padu hati anak cucu. Eh kalau isteri suami duk gagah belaka lagi, orang tino semua deh, jizbah wi kepada suami kita buat kerja agama. Wi kepada masa pada masjid, sembahyang lima waktu, ke tolong lek kampung ke apa, kamu jadi orang jizbah. Orang yatai juga terbiah ataupun orang tina ni we masa dia peluang untuk agama kata jangan lok we duk basuh baju kita sekarang nak nak nyayu we kita perak anak we kita sekarang mengandung sodah perak lagi anak kita kita tolong we masa dia ibadat kata inilah hak kita isteri suami. Sebab tu saya nak tupai orang gerbek duduk depan saya semua muslimin muslimat tolong tanda tangan amin bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'an bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah ya Tuhan kami bukalah pintu keberkatan dalam rumah tangga kami dan pendengar-pendengar duduk tanda tangan semua ya Allah dan beri pun kami hari ini ya Allah kami nak mari juga muzakarah ni untuk diri kami sendiri ya Allah. Sebenar orang-orang sini hok mari ya Allah nak dengar kebenaran, nak dengar kebaikan banyak lagi tapi aku jahil ya Allah, aku tak pandai, tak leh bagi penerangan dan pemahaman. Ya Allah, dengan talab yang ada pada mereka ini membuka pemahaman sendiri ya Allah. Dan sebab satu lagi ya Allah, hok murayak kata kullu bani adam khata'un, setiap anak cucu tu ada dosa, ada salah belaka, memuji orang salah, orang berdosa, wa khairu khata'ina at-tawwabun, orang yang baik, orang yang salah hok baik, orang bertaubat ya Allah. Buat kami hok mari ni nak taubat belaka dah ni ya Allah. Moga-moga mu ampun cuci fak kami semua daripada segala dosa ya Allah. Jangan wilkat dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Walaupun besar zarah ya Allah. Aku takut ya Allah dosa takut kena bakar dengan api neraka di akhirat esok. Ya Allah, mu kuasa nak maaf. Walaupun melekat dah tulis dalam buku amalan catat teh, mu sapu hingga melekat lupa pun boleh jadi. Ya Allah, maaf pada buat kami, maaf pada ayah ibu kami, maaf pada anak isteri kami, maaf pada pemimpin kami dan maaf pada pemuda-pemudi semua ya Allah. Lebih lagi di akhir zaman ni ya Allah, hak Nabi sebut ada berlaku dah, hak kekasih engkau sebut koyak ada berlaku dah, isteri dia kau suami zalim, anak dia kau pemimpin zalim. Ya Allah, jangan we berlaku benda tu ya Allah. Hak Nabi kata tumbuh, jangan we tumbuh dalam kalangan kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan isteri kami, selamatkan ibu kami, selamatkan pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, aku jahil ya Allah, aku cemak ya Allah, aku yang dosa ini ya Allah. Tapi tangan-tangan duduk depan aku orang tua ya Allah, orang janggut upek, orang rambut putih ya Allah. Duduk kamu malu, mu malu nak tolak tangan kosong, mu malu tak terima doa kalau mereka ini akik tangan ya Allah. Semua duduk akik ya Allah, aku tupai tangan mereka ini ya Allah. Terimalah majlis aku hari ini ya Allah. Wallah, kesian ha, pada kami di akhir ini ya Allah. Dulu zaman Nabi tak apalah, Nabi ada sekali ya Allah, sahabat zina ada, sahabat minum arak ada, sahabat curi ada, sahabat deraka dengan ibu, ibu berasa hati ada. Tapi mereka fil jannah, mereka dimaaf oleh engkau ya Allah. Sebab Nabi usaha, Nabi kecek dengan mu suruh maaf, Nabi tarbiah adik-adik anak-anak dan budak-budak pemuda supaya taat ya Allah. Kesilapan ada berlaku manusia ya Allah. Hak zaman dulu ada Nabi boleh mutimakan permintaan dan doa-doa ya Allah. Zaman sekarang ya Allah, siapa nak akit tangan doa ya Allah. Setengah ibu bapa tak biasa akit tangan titik air mata untuk anu, setengah suami tak biasa titik air mata doa untuk kepada isteri, setengah isteri tak biasa juga titik air mata kerana suami, setengah rakyat tak ada doa untuk pemimpin, setengah pemimpin juga tak biasa titik air mata kerana rakyat. Ya Allah, zaman sekarang kau jauh dengan Nabi, kau ralik lupa akhirat. Dengan ayuk kami, pemimpin kami, fikir majlis yang ada pada hari ini ya Allah, dengan tangan-tangan mereka dah tak ada ni, aku minta sikit sebanyak, kubulkan dalam aku ya Allah. Aku cemah memek, aku dah
dosa memang. Tapi ku tahu ya Allah, mu azabmu tak laba pun, mu maafmu tak rugi gapo kali ya Allah. Dari jak tak naik turun ya Allah, dengan lemah kami ya Allah, dengan ibadat kami engkau tak naik dari jak, dengan diraka kami engkau tak jatuh dari jak pun ya Allah. Maaf setiap kesilapan kami ya Allah. Ur Rahman Ur Rahim, kesialah ya Allah. Warga mana ada anak yang kasar, lembut hati cepat-cepat ya Allah. Lembut hati ibu boleh maaf ya Allah. Jangan mati seorang ibu ataupun anak dalam keadaan yang berasa hati gimana ya Allah. Aku tengok dengan mata mok teriak mata bekok, anak tak minta maaf lagi ya Allah. Masa sahabat mok berasa hati buku kecek pe je, tak ada dako, tak ada godel kali. Tapi akhir zaman kecek kasar ya Allah. Akhir zaman hok godel mok pun ada ya Allah. Kalau mereka berjam mata gapo nak jadi di akhirat nanti. Oh Allah, Oh Rahman Oh Rahim, kesian ha. Gerak hati ibu bapa semua maaf pada anak-anak, gerak hati anak semua boleh minta maaf ya Allah, boleh sulah kembali ha. Isteri suami pun serupa ya Allah. Aku takut ha, Nabi engkau bagi tahu lepas pada email akan timbal tah mata kelo husnul suluk. Bak hubungi isteri suami, kalau isteri kena suami marah, kalau suami zalim dengan isteri, kalau selisih paham pejam mata gapo di akhirat esok ya Allah. Aku nak lepas macam mana ya Allah, kalau timbang hubungi isteri suami fail tak lepas, aku gagal lah daripada masyak. Oh Allah, masa hidup ni mu boleh maaf ya Allah, maaf pada keluarga semua kalau ada selisih ya Allah. Musulah kembali keluarga mana suami isteri ada selisih paham, sulahkanlah ya Allah. Umat Nabi hamba engkau dalam dunia sekarang ya Allah, dalam kampung, dalam mahalah, dalam negeri, dalam cawat ni ya Allah, dalam kerja sunnah botoh, kalau ada selisih paham musulahkan ya Allah. Jangan pejam mata dalam keadaan selisih paham, jangan pejam mata ini umat dekat dia tak tegur ya Allah. Aku takut Nabi aku bagi tahu siapa meninggal mati tak tegur dengan waris sampai 3 hari fala isminna ya Allah. Banyak sekarang, banyak sekali zaman sekarang ya Allah. Hak biasa duk kerja agama sekali, hak biasa duk semayang jemaah sekali, hari ni selisih paham, hari ni tak tegur, hari ni jawab salah pun tak ada ya Allah. Kesian pada umat akhir zaman, kesian pada zaman kami ni ya Allah. Jangan lak berjalan dalam selisih paham ya Allah, jangan lak dalam selisih paham ya Allah. Lebih lagi aku guna sejak 2 jam sehari ni ya Allah, jangan menyesatkan aku ya Allah, jangan guna aku menyesatkan orang lain ya Allah. Jaga kecepatku, jangan sakit hati orang ya Allah, jaga kecepatku, jangan buat orang sesak ya Allah. Wallah, moga-moga kecepatku yang sikit ni, yang jahil ni ya Allah, ku jadi asbab hidayah untuk umat ya Allah. Guna ya Allah masa aku lagi dalam dunia ni, baki lagi ni ya Allah, bagi manfaat untuk umat banyak sekali ya Allah. Aku dah kecek kebaikan we masuk dalam diriku kata ya Allah. Aku takut ya Allah, aku takut Nabi engkau bagi tahu orang mula-mula kena tenang di akhirat masuk neraka, orang dah bayar agama orang tapi amalan tak ada. Oh Allah, Rahman Rahim, kesian zaman kami jangan Nabi ni ya Allah. Kubul ya afiat istiqamah ikhlas dan istiqlah pemimpin kami juga ya Allah. Mereka ada keluarga, mereka ada tanggungjawab, tapi perah masa mereka untuk umat, untuk orang kampung ya Allah, bagi kebaikan, selamat mereka daripada fitnah akhir zaman. Itulah jaga ya Allah. Ha, memang kami duduk dalam negeri yang mana bukan pemerintah Islam, tapi kami orang beriman ya Allah. Betul ha, kehidupan kami jaga ha daripada fitnah akhir zaman, jaga ha daripada benda haram. Dok kau mengaku kata wali orang cari rezeki halal, dok kau bangga depan melekat orang kerja titik perlu cari rezeki halal ya Allah. Selamat kami daripada benda haram, selamat kami daripada neraka, selamat kami daripada benar-benar dalalah, selamat kami daripada bid'ah. Oh Allah, kesihatan umat ni ya Allah, guna aku jalan kebaikan dan selamat, dan tudung dan selimut aku daripada keburukan ya Allah. Jangan bergelomok dengan diri aku lagi ya Allah. Tusuk segala keburukan kami dunia akhirat ya Allah, dan pemimpin dan ayah ibu duduk depan kami ya Allah. Hari ni mengkumpul dan medesun abata akhirat ambil pula ya Allah, membawa aku ya Allah dekat ratu helo ya Allah. Mari jumpa dengan orang sini akhirat bawa pula ya Allah. Boleh duduk sekali dengan orang-orang yang mengasih orang tua yang mengkesian belah ini, boleh duduk bawah naungan arasy engkau, bahkan boleh duduk sekali dalam jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.